Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salatil maktubati kamatsalil mizan. Man awfa istawfa." Artinya, perumpamaan salat fardu adalah seperti perumpamaan timbangan. Barang siapa memenuhi, maka ia menyempurnakan. Maksudnya, barang siapa menyempurnakan akan timbangan itu, maka dia berhak mendapat ganjaran atau balasan yang sempurna juga. Yazid Ar-Raqashi berkata, salat Rasulullah itu rata, seolah-olah ditimbang. Artinya sembahyang Nabi itu kada terlalu ancap, kada terlalu gimit, kada terlalu lambat. Artinya sembahyang Nabi kita itu rata, seolah-olah ditimbang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulaini min ummati la yaqumani ila as-salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid, wa inna ma baina salataihima ma baina as-sama'i wal ard." Artinya, sesungguhnya dua orang dari umatku berdiri untuk salat, di mana ruku' dan sujudnya itu satu sama. Dan sesungguhnya apa yang di antara keduanya adalah apa yang antara langit dan bumi. Maksudnya, ada dua orang yang sembahyang, sama bacaannya, sama gerak-geriknya, sama panjangnya, sama rakaatnya, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh seperti langit dan bumi. Yaitu beliau menunjuk, mengisyaratkan kepada kekhusyuan. Nang saikung sembahyang bujur sama lawan nang tadi, cuma ini khusyuk. Nang saikung ini kada. Nah, maka nilainya di sisi Allah sama jaraknya antara langit dan bumi, antara dua orang yang sembahyang tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah yaumal qiyamah ilal abdi la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi." Artinya, pada hari kiamat Allah tidak memandang, kada memperhatikan, kada menghiraukan hamba yang tulang belakangnya tidak tegak di antara ruku' dan sujudnya. Tak tidak. Artinya, orang ini sembahyang i'tidalnya itu kada ada tumakninah. Bila sembahyangnya ini kada ada tumakninah i'tidal, berarti sembahyangnya pun kada sah. Karena tumakninah merupakan salah satu di antara rukun-rukun sembahyang. Jadi tumakninah itu artinya adalah i'tidal di sini seperti kita berdiri semula. Sujud, habis sujud kita i'tidal, ruku, habis ruku i'tidal. Nah, tegaknya berdiri kita waktu i'tidal itu seperti kita berdiri membaca Fatihah. Tegak. Bila kurang pada itu, berarti kita kada bertumakninah ngarannya. Jadi umpamanya rata awak kita waktu berdiri, waktu qiyam, nah kemudian Allahu Akbar ruku, karena sami Allahu liman hamidah, mesti tebulik kaya asal. Tebulik kaya asal, tegak. Bila bingkuk sedikit aja, berarti kada tumakninah ngarannya.
Amun sembahyang baanca-ancap, ya nangka itu. Kada betul makninah lagi. Nah, Allah kada menghiraukan orang itu pada hari kiamat, kada memandang, kada mengasihinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhaful ladzi yuhawwilu wajhahu bis shalah, ay yuhawwilallahu wajhahu wajha himar." Artinya, tidakkah takut orang yang mengalihkan mukanya di dalam salat, bahwa Allah mengalihkan, merubah mukanya sebagai muka keledai. Maksudnya, orang yang sembahyang itu menoleh ke kiri atau ke kanan. Sembahyang misalnya, ada berbunyi, nah apakah sebelah situ? Nah, mencangangi. Itu kalau membatalkan sembahyang, kalau sekali itu aja. Cuma merusak akan kekhusyuan sembahyang. Merusak akan nilai sembahyang. Tidakkah takut orang yang mengalihkan mukanya di dalam salat, bahwa Allah mengalihkan, merubah mukanya sebagai muka keledai. Artinya, kada takutankah orang nang menoleh sembahyang ke kiri ke kanan itu, nah, muhanya dirubah Allah menjadi muha himar. Artinya bisa saja orang nang sembahyang hulingang-hulingang itu wajahnya diganti Allah dengan wajah himar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla li waqtiha wa asbaga wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha, arajat wa hiya bayda musfirah. Taqulu hafizakallah kama hafizani. Wa man shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbig wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha, arajat wa hiya sauda muzlimah. Taqulu dayya'akallah kama dayya'tani. Hatta idza kanat haythu syaa Allah luffat kama yulaffu tsaubul khalaqu fayudlabu biha wajhuhu." Artinya, barang siapa yang sembahyang dengan salat pada waktunya, dan ia menyempurnakan wudunya, ia sempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, maka salat itu naik dalam keadaan putih cemerlang sambil berkata, "Semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu memelihara saya." Dan barang siapa salat di luar waktunya dan dia tidak menyempurnakan wudunya dan tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya, maka salat itu naik dalam keadaan hitam gelap sambil berkata, "Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya." Sehingga apabila salat itu sekiranya dikehendaki Allah, maka salat itu dilipat sebagaimana kain usang, sebagaimana kain usang itu dilipat, lalu dipukulkan ke wajahnya orang yang sembahyang tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Artinya, sejahat-jahat manusia mencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Mencuri salat artinya apa? Kada batuma'ninah. Ya tidalnya kada tuma'ninah, rukuknya kada tuma'ninah, sujudnya kada tuma'ninah, duduk antara dua sujudnya kada tuma'ninah. Nah, malakasi ma'ancapi sembahyangnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Salat itu takaran
Barang siapa yang memenuhi maka ia telah menyempurnakan, dan barang siapa yang mengurangi takaran maka ia telah mengetahui apa yang difirmankan Allah mengenai orang-orang yang mengurangi takaran. Orang-orang yang mengurangi takaran diancam Allah dengan wailun lil mutaffifin, azab yang sangat bagi orang yang mengurangi takaran atau timbangan itu. Keutamaan jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah tabdulu salatal fad bi 27 darajatan. Artinya salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. 27 kali lipat. Jadi para ulama menyimpulkan banyak keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang yang sembahyang berjamaah daripada orang yang sembahyang sendirian itu. Antara lain mereka menyebutkan, pertama, al-masyyu ilal masjid, berjalan ke masjid. Amun sembahyang di rumah sorangan kadang terdapat fadilatnya berjalan ke masjid itu. Nah kalau berjamaah ada pahala berjalan ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan berjalan ke masjid itu setiap langkahnya meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Makin jauh masjid yang dituju makin afdal, makin banyak pahalanya artinya. Yang kedua, dukhulul masjid, masuk masjid. Masuk masjid dengan niat sembahyang berjamaah itu satu pahala. Amun sembahyang di rumah kada dapat itu. Yang ketiga, i'tikaf. I'tikaf di masjid ada pahalanya. Berdiam di masjid dengan niat i'tikaf pahala walaupun 5 menit. Namun di rumah kada kawa i'tikaf. Yang keempat, salat tahiyatul masjid. Kalau di rumah kada ada salat tahiyatul masjid. Di masjid kita dapat pahala tahiyatul masjid itu walaupun kita kada memperbuat sembahyang tahiyatul masjid. Misalnya kita ke masjid, orang sudah tuntung azan, langsung sembahyang qabliyah isya atau maghrib atau zuhur atau asar. Masuk masjid langsung sembahyang qabliyah karena orang sudah azan. Nah sekaligus kita dapat pahala tahiyatul masjid. Walaupun kita kada sembahyang tahiyatul masjid, tapi dapat pahala tahiyatul masjid. Namun di rumah kada ada tahiyatnya. Yang kelima, fadilatnya orang sembahyang berjamaah itu ta'awun ala ta'ah, tolong menolong atas taat. Imam dengan makmum, makmum dengan makmum yang lainnya itu saling tolong menolong dalam ketaatan. Makin banyak orang yang datang berjamaah, makin banyak pahalanya. Nah, jadi dengan berjamaah itu kita dapat pahala wa ta'awanu 'alal bir, bertolong-tolong dalam kebaikan. Sampai yang sorangan di rumah kada ada menolong kepada taat. Yang keenam, sembahyang berjamaah itu ada intizarul jamaah, menunggu jamaah. Duduk misalnya di masjid menghadang imam. Nah selama duduk menghadang imam, menunggu imam itu dihitung oleh Allah sembahyang. Dihitung oleh Allah sembahyang. Jadi kita menunggu imam seperapat jam hanyar datang. Seperapat jam itu walaupun kita duduk biasa aja dihitung oleh Allah pahalanya sama dengan pahala sembahyang. Nah, di rumah kalau dapat pahala itu.
Yang ketujuh, orang sembahyang berjamaah itu istighfarul malaikat, dapat istighfar dari malaikat. Malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang sembahyang berjamaah. Malaikat memintakan ampun. Dan bila malaikat memintakan ampun, pasti diampuni oleh Allah. Sembahyang di rumah kada dapat istighfar malaikat. Yang kedelapan, syahadatul malaikat. Malaikat menyaksikan nanti pada hari kiamat bahwa pulan bin pulan ini adalah ahli masjid, pulan bin pulan ini ahlinya langgar karena dia aktif sembahyang berjamaah di langgar atau masjid. Yang kesembilan, assalamah minasyaitan, selamat dari syaitan. Karena begitu orang kamat, begitu orang kamat, syaitan buka. Sampai ke mana suara kamat itu kada terdengar lagi. Nah, jadi orang sembahyang berjamaah itu selamat daripada gangguan, godaan syaitan. Orang sembahyang sorangan kada terhindar daripada syaitan ini. Yang ke-10, taswiyatus shufuf. Ada pahala meratakan saf. Makanya jar Nabi, istawu shufufakum, ratakan saf kamu. Nah, kita meratakan saf itu ada pahalanya. Amun di rumah kada ada besap sembahyang sorangan. Ke-11, fadilatus saffil awal in kana fihi. Fadilat saf pertama. Jikalau dia sembahyang di saf pertama. Rasulullah seringkali mendoakan agar orang yang sembahyang di saf awal itu dapat rahmat. Fadilatu saffil awal, fadilat saf pertama. Sembahyang sorangan kada jadi saf. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah, misalnya imam Allahu Akbar, kita datang berdua, kita sembahyang di belakang imam. Imam itu di tengah-tengah antara kita berdua. Ini aturan saf supaya dapat pahala saf. Karena pahala saf ini bila kita langgar, kita kada dapat keutamaan fadilatnya saf itu. Jadi umpamanya ini imam, kita datang berdua, kita datang di tengah-tengah. Imam posisi di tengah-tengah kita. Saya kong di sebelah kanan, saya kong sebelah kiri. Jangan mengambil ke kanan kedua-duanya, jangan. Imam mesti di tengah-tengah. Nah, kayaknya kalau datang orang nang ketiga, hanya sebelah kanan banyaki, taruh sebelah kanan hibak. Datang pulang, ini kiri hibaki sebelah kiri itu. Lalu hibak sap pertama. Datang orang, kemana beandak orang yang datang nang saya kong ini? Di belakang imam, ambil ke kanan sedikit. Jangan dibungkus sebelah kanan sana sembahyang kejauhan pada imam. Jadi sebelah kanan tapi di belakang imam. Nah, kayaknya datang selanjutnya terus diulah nang ke sebelah kanan dahulu, hibak hanyar nang sebelah kiri. Itu aturan sab, bila mana kada ditepatin itu kada dapat pahala sab. Misal sab pertama hibak, datang kita sorangan ke hujung sebelah kanan sana sorangan sembahyang, kada dapat pahala sab karena menyalahi aturan sab. Yang ke-12, idraku takbiratil ihram ma'al imam. Ada pahala memperdapati takbiratul ihram beserta imam. Artinya, kalau kita mendengar takbiratul ihram imam dan kita berada di belakang imam, itu pahala tersendiri. Dapat pahala tersendiri. Yang ke-13, keutamaan sembahyang berjamaah itu adalah al-amnu minas sahwi ghaliba.
aman daripada lupa kebiasaannya, kebanyakannya. Kalau sembahyang sorangan tuh bisa rancak lupa, 2 rakaat kah, 3 rakaat kah. Nah kalau sembahyang berjamaah jarang itu ada, aman daripada kelupaan. Yang ke-15, yang ke-14, yang ke-14 husulul khusyuk, sembahyang berjamaah ini hasil khusyuk. Kalau sembahyang sorangan belum tentu khusyuk. Nah maksudnya adalah kalau kita misal di dalam musala atau masjid itu ada 50 orang. 50 orang ini satu yang khusyuk. 49-nya kada nang khusyuknya. Satu aja nang khusyuk. Nah, nang satu nang khusyuk ini akan memberikan berkah kepada yang lainnya sehingga menjadi khusyuk semua, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untungnya sembahyang berjamaah. Amunnya sorangan belanya khusyuk, ya khusyuk bila kada kada membantu. Yang ke-15 tahsinul hai'ah. Sembahyang berjamaah itu antara lain pula keutamaannya adalah membaguskan keadaan. Kalau kita sembahyang di rumah sorangan bebarang haja, kada kaya sembahyang berjamaah, bajunya bagus, tapihnya bagus, semuaan bagus, meminyak harum kadang-kadang handak ke masjid. Sembahyang sorangan bisa kada taatur itu. Nah, keutamaan sembahyang berjamaah. Yang ke-16 irghamu syaitan, menghinakan syaitan. Orang berduyun-duyun kampung atau ke masjidan sembahyang, syaitan merasa hina, syaitan merasa terkalahkan, menghinakan syaitan. Yang ke-17 as-salamah minan nifaq, selamat daripada kemunafikan. Rasulullah mengatakan orang munafik kada akan bisa sembahyang berjamaah isya dan subuh. Dengan adanya berjamaah terhindar daripada kemunafikan. Yang ke-18 raddus salam alal imam, orang sembahyang berjamaah itu menjawab salam imam. Kan imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita yang di belakang, assalamualaikum warahmatullahi, menjawab salam imam. Sembahyang sorangan kada ada itu. Yang ke-19 izharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam, berpahala juga. Yang ke-20 izalatut tuhmah, menghilangkan sangka-sangka. Mungkin kita ini sembahyang di rumah aja kada singkalanggaran, itu sangka orang kena kada baik. Sembahyang juga saya ini kada tali lihat kalanggar. Amun sembahyang saku si anon itu sepulan bin bulan itu kada pernah baik kalanggar-langgar turun. Nah, menghilangkan sangkaan itu kalau kita berjamaah, hilang sangkaan itu. Orang selamat artinya. Yang ke-21 masyhudun bil khair wal iman, disaksikan dengan iman dan kebaikan. Hadis mengatakan orang yang sembahyang berjamaah itu pastikan bahwa dia beriman, pastikan bahwa dia ahli kebaikan. Yang ke-22 al intifa' bil ijtima' ala zikrillah, mengambil manfaat dengan berkumpul zikrullah. Orang berjamaah itu berkumpul berzikir kepada Allah. Orang berzikir berjamaah itu lebih banyak pahalanya daripada berzikir sendirian. Yang ke-23 al-ulfah bainal muslimin, berjinak-jinakan antara orang muslim. Dengan adanya turun ke langgar, turun ke masjid, saling bertakon keadaan, saling tahu keadaan tetangga. Nah, ulfah, kejinakan antara orang muslim. Yang ke-23, yang ke-24 nih, istima'u qira'atil imam, mendengar bacaan imam. Yang maghrib, isya, subuh kita mendengar imam baca Quran. Nah, mendengar bacaan Quran itu pahala bagi kita. Yang ke-25 at-ta'min ma'al imam,
mengucap amin bersama imam. Waladhdallin amin. Jadi makmum lawan imam sama-sama berimbai. Nah, bila tak imbai aminnya imam dan makmum, maka Allah akan mengampuni dosa mereka itu. Orang sembahyang berjamaah dapat itu. Nah, ke-26, ittiba'us sunnah. Sembahyang berjamaah berarti orang ini ada orang ahli sunnah. Dia pengikut sunnah. Nangka 27, al-mautu ala husnul khatimah, matinya orang ini nanti husnul khatimah. Karena ujar Nabi, siapa-siapa yang hendak mati dalam keadaan Islam, hendaklah sembahyang berjamaah. Nah, jadi 27 yang didapat oleh orang yang sembahyang berjamaah ketimbang orang yang sembahyang sorangan tadi. Nah, salatul jamaah tabtulu salatal fad bisa bi'inu ba'ishrin darajah. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajatnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan beberapa orang pada sebagian salat. Lalu beliau bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa uharriqa buyutahum. Artinya, sungguh aku berkeinginan, ujar Nabi, untuk memerintahkan seseorang laki-laki untuk salat dengan manusia. Kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang ketinggalan daripadanya, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ya Nabi, aku ada rencana. Karena begitu kamat, nah lain kusuruh jadi imam. Aku mengontrol masyarakat yang kada berjamaah. Siapa kada berjamaah, aku bakar rumah mereka. Dan dalam riwayat lain, summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa'amura bihim fatuharraku alaihim buyutuhum bihazmil hadabi walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan aw marmataini la syahidaha, yakni salatal isya. Artinya, kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang bertinggal daripadanya sembahyang berjamaah, lalu aku menyuruh mereka, lalu rumah-rumah mereka dibakar dengan seikat kayu bakar. Dan seandainya seorang dari mereka mengetahui bahwasanya ia mendapat tulang yang gemuk atau dua buah delima, niscaya ia menghadirinya, yakni salat isya itu. Utsman radhiyallahu anhu berkata dengan marfu', man syahidal isya faka'annama qama nisfa laylah wa man syahidas subha faka'annama qama laylah. Artinya, barang siapa yang menghadiri sembahyang isya berjamaah, maka seolah-olah ia mendirikan setengah malam, beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang menghadiri subuh, maka seolah-olah ia mendirikan beribadah satu malam. Orang nih, isya berjamaah, subuh berjamaah, itu sudah dianggap orang ini menghidupkan malam dengan ibadah. Sudah dianggap menghidupkan malam dengan ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadatan. Artinya, barang siapa yang salat dengan berjamaah, maka ia telah mengisi lehernya dengan ibadah, memenuhi badannya dengan ibadah. Artinya, kenapa? Karena semuaan beribadah. Orang sembahyang berjamaah itu mata jangan kebasahapan, ibadah. Telinga mendengarkan bacaan imam, semuaan gerak-geriknya adalah ibadah. Man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadatan. Artinya, barang siapa yang salat dengan berjamaah, maka ia telah mengisi lehernya dengan ibadah. Nah, keutamaan-keutamaan sembahyang berjamaah tadi dan ancaman-ancaman bagi orang yang kada sembahyang berjamaah itu ditujukan untuk kaum laki-laki yang balik berakal merdeka, sihat. Bagi kaum perempuan, kada diancam dengan sedemikian ancaman kalau kada sembahyang berjamaah. Dan menurut para
ahli fikih bahwa perempuan-perempuan itu alangkah baiknya mereka mendirikan jamaahnya di rumahnya masing-masing. Itu paling baik. Lebih ganal pahalanya daripada umpat ke masjid atau kalanggar ke musalla. Dalam kitab, banyak kitab-kitab fikih mengatakan demikian. Jadi bini-bini misalnya di rumah, umahnya jadi imam, anak bini-bininya jadi makmum, nang mangganingnya di rumah jadi makmum, sembahyang berjamaahan di rumah. Lebih afdal itu daripada umpat ke masjid berjamaah atau turun ke langgar berjamaah. Terutama apalagi kepada perempuan-perempuan nang masih muda. Itu menurut hukumnya. Amun nak mencari ganal pahala, sembahyang di rumah aja berjamaah, kada usah ke masjid. Cukup nang ibunya jadi imam, nang anak-anak biniannya mah ikut di belakang, sudah berjamaah ngarannya. Lebih afdal itu. Sa'id ibn al-Musayyab berkata, tidaklah muazzin itu azan sejak 20 tahun, melainkan saya ada dalam masjid. Artinya orangnya menunggu waktu, belum lagi azan sudah duduk di masjid. Muhammad bin Wasi' berkata, saya tidak ingin kepada dunia kecuali tiga hal, yaitu saudara. Sesungguhnya jika saya bingkuk, maka ia meluruskan saya. Aku enggak pengen hidup dalam dunia ini masih karena ada tiga hal. Satu, kawan yang membimbing aku. Bila aku salah, menagur. Bila aku bujur, mendukung. Makanan pokok dari rezeki yang berlebih dengan berlebih tanpa berbuat keburukan. Makanan pokok yang didapat dari rezeki yang halal tanpa menimbulkan kejahatan. Dan salat dalam berjamaah yang menghilangkan kelupaannya daripadaku dan dicatat keutamaannya bagiku. Sembahyang berjamaah nang sudah kada ingat lagi berapa kali jumlahnya, tapi di sisi Allah tercatat hitungannya. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah pada suatu kali mengimami suatu kaum. Ketika ia pergi, ia berkata, syaitan senantiasa padaku tadi sehingga ditampakkan bagi saya bahwa saya mempunyai keutamaan atas orang lain. Saya tidak menjadi imam lagi selamanya. Kenapa? Karena untuk mengalahkan syaitan itu. Al-Hasan berkata, janganlah kamu salat di belakang seseorang yang tidak mundar-mandir kepada ulama. Artinya jangan mengikut orang nang jadi imam, nang orang itu kada talihat biasa mengaji. Seolah di mana dahulunya itu orang mengaji lawan siapa gurunya. Jadi imam, nah jangan diikut. Ikuti imam nang kita tahu bahwa itu orang, orang yang berilmu. An-Nakhai berkata, perumpamaan orang yang mengimami manusia tanpa ilmu adalah seperti orang yang menakar air di laut, ia tidak tahu tambahnya daripada kurangnya. Hatimul Asam berkata, saya keliwatan salat berjamaah. Artinya kada tersambahyang berjamaah. Lalu Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian menghiburku. Maksud menghiburku, mentakziahiku. Mentakziahku artinya memberikan ucapan bila sungkawa kepadaku. Jadi orang bahari itu kalau ada yang kada sambahyang berjamaah, itu diucapkan bila sungkawa kepadanya. Artinya apa? Dia mendapat musibah. Dan seandainya anak saya mati, niscaya saya akan dihibur, ditakziah oleh lebih banyak dari 10.000 orang. Karena musibah agama itu di sisi manusia lebih ringan daripada musibah dunia. Pada setiap kali kita kada sembahyang berjamaah, setiap kali kita kada sembahyang berjamaah tanpa uzur, menunjukkan bahwa kita ada melakukan satu dosa.
Kalau kita bersih daripada dosa, mesti rajin sembahyang berjamaah. Itu perkataan para ulama-ulama sufi demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa mendengar panggilan suara azan dari muazzin lalu ia tidak memperkenankan, maka ia tidak menghendaki kebaikan dan kebaikan tidak menghendakinya. Artinya orang yang mendengar suara azan ada terbuka-buka hati hendak langgar sembahyang mendatangi, berarti orang ini kada hendak kebaikan dan kada dikehendaki Allah orang baik. Kebaikan inya kada hendak, Allah kada menghendaki inya menjadi orang yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh telinga anak Adam itu diisi dengan timah yang dicairkan, itu lebih baik daripada ia mendengar azan kemudian ia tidak memperkenankannya. Telinga diisi lawan timah nang mendidih, lebih baik itu daripada mendengar azan tapi pacang kada sembahyang berjamaah. Dan diriwayatkan bahwa Maimun bin Mihran datang ke masjid lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya manusia telah pergi. Datang ke masjid kada orangnya. Lalu ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh keutamaan salat ini lebih saya sukai daripada wilayah Irak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 40 yawman fi jama'atin la tafutuhu biha takbiratul ihram, qataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Artinya, barang siapa yang salat 40 hari dengan berjamaah yang padanya tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka Allah mencatat baginya dua keterlepasan, yaitu keterlepasan daripada munafik dan keterlepasan daripada neraka. 40 hari berjamaah kada boleh perai dan selalu ada di belakang imam, begitu imam Allahu Akbar, artinya kada masbuk. Nah, kawa 40 hari demikian, orang ini dijamin kada akan masuk neraka dan kada akan menjadi munafik. Dan dikatakan bahwasanya pada hari kiamat suatu kaum dikumpulkan di mana wajah mereka seperti bintang yang gemerlap. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, apakah amal-amal kalian? Mereka menjawab, kami apabila mendengar azan maka kami berdiri bangkit untuk bersuci. Kami tidak disibukkan oleh lainnya. Bila orang bang, ampih begawi, beuduk, bersuci untuk mendatangi sembahyang berjamaah. Itu di hari kiamat, kena wajah mereka seperti bintang. Kemudian dikumpulkan sekelompok orang yang wajah mereka seperti bulan. Setelah ditanya, mereka menjawab, kami berwuduk sebelum masuk waktu. Belum masuk waktu, sudah ampih begawi, sudah beuduk. Kemudian dikumpulkan sekelompok orang yang wajah mereka seperti matahari. Lalu mereka mengatakan, kami mendengar azan di masjid. Artinya apa? Orang ini sebelum azan sudah berada di masjid. Dan diriwayatkan bahwasanya ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu itu takziah, mengucapkan bila sungkawa. Artinya turut berduka cita kepada diri mereka sendiri selama 3 hari apabila mereka ketinggalan takbiratul ihram imam. Dan mereka takziah, mereka bersedih 7 hari apabila mereka ketinggalan berjamaah. Nah, jadi kembali tadi bahwa sembahyang berjamaah ini dituntut hukumnya sedemikian itu bagi kaum laki-laki. Kaum bini-bini tadi lebih baik berjamaah di rumah. Nah, lalu andai kata misalnya si bini-bini ini kada ada kawan di rumah atau kada nang bisanya jadi imam,
Mana baiknya sembahyang di rumah sorangan masing-masing atau umpat berjamaah ke masjid? Di rumah bini-bini tak kumpul, cuma kadang bisanya jadi imam. Atau saifungannya bini-bininya di rumah. Mana baiknya sembahyang sorangan atau ke masjid? Nah, pendapat para ulama-ulama fuqaha mengatakan demikian. Perinciannya, pertama, kalau perempuan itu orangnya ajuz. Ajuz itu tuha, artinya 60-an ke atas sudah umur. La yustaha, kata dikaping ini orang lagi. Ajuzun la yustaha tuha, kata dikaping ini orang lagi. Ke masjid sembahyang berjamaah lebih baik daripada sorangan. Tapi kalau perempuan ini masih syabah, masih muda, atau zatil hay'ah, punya keadaan-keadaan yang bisa menggoda laki-laki, lebih baik sembahyang di rumah daripada sembahyang berjamaah, walaupun saurangan sembahyang di rumahnya. Nah, itu hukum fikih. Bini-bini yang masih muda, atau bini-bini yang setengah baya, masih punya hayah, masih bisa dikapingini orang, nah, ini lebih baik sembahyang di rumah saurangan daripada turun ke masjid berjamaah. Nah, itu hukumnya. Jadi hendak mencari pahala banyak di rumah aja sembahyang saurangan. Lalu bila ada perempuan-perempuan yang muda ini sembahyang berjamaahan juga umpet ke masjid, nah ini perempuan salah mencari pahala. Berartinya ada anak pahala yang banyak. Perempuan-perempuan yang setengah baya, yang masih dikehendaki orang, masih dikapingini orang, lebih baik sembahyang di rumah walau sorangan. Nah, bila ini sembahyang ke masjid juga umpat, berarti ini ada anak pahala yang gana. Berarti ada untingan lain di masjid. Nah, apa kada tahu dicarinya? Kenapa? Kalau mencari pahala di rumah aja sembahyang, lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya. Apa dicari? Perlu dicurigai itu. Nah, perlu dicurigai. Berarti orang ini kada mencari pahala. Kalau mencari pahala, sembahyang di rumah. Nah, kemudian keutamaan sujud. ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ya
الراجع منه سبعة صلوا عليه وسلموا تسليما.